Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Brito. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Jauh Sebelum Tagih Hutang Suami Mayang Sari. Sri Mulyani sukses rampas 1,2 triliun rupiah harta Pangeran Cendana lainnya. Begini kisahnya melawan saudara Bambang Trihatmojo. Perseteruan antara Bambang Trihatmojo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani semakin memanas. Pasalnya, Bambang Trihatmojo menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Pengadilan Tata Usaha Jakarta. Bambang Trihatmojo, sekaligus putra Presiden kedua RI Soeharto, tersebut mendaftarkan gugatannya pada Sri Mulyani pada 15 September 2020 lalu. Gugatan tersebut lantaran Bambang Trihatmojo dicekal ke luar negeri terkait dengan SEA Games 1997. Bambang meminta Majelis Hukum PT UN Jakarta membatalkan keputusan Menteri Keuangan tanggal 27 Mei 2020. Merujuk keputusan Menko itu, Bambang disegah ke luar negeri karena masalah piutang negara atas penyelenggaraan SEA Games tahun 1997. Saat itu, Bambang menjadi ketua konsorsium mitra penyelenggara SEA Games tahun 1997. Kementerian Keuangan di bawah Sri Mulyani terhitung sangat berani untuk berhadapan dengan keluarga Cendana. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani terhitung sangat berani untuk berhadapan dengan keluarga mantan Presiden Soeharto tersebut. Sebab, selain selama ini dikenal kebal hukum, salah satu anggota keluarga tersebut juga pernah berani membunuh hakim yang menjatuhkan hukuman berat kepadanya. Jauh sebelum Bambang, ada Pangeran Cendana yang lain yang harus berhadapan dengan Sri Mulyani. Bahkan, salah satu dari anak Pak Harto tersebut harus merelakan hartanya senilai 1,2 triliun rupiah dirampas oleh Sri Mulyani. Berikut kisahnya. Pada zaman Orde Baru, pengusaha nasional juga anak mantan Presiden Soeharto, Tommy Soeharto, menginisiasi proyek mobil nasional bernama Timor. Badan usahanya pun dibentuk di bawah bendera PT Timor Putra Nasional. Belakangan proyek Mobnas tersebut gagal setelah ikut dilanda krisis moneter pada tahun 1997. Meski TPN sudah tak lagi beroperasi, perusahaan tersebut masih meninggalkan kewajiban hutang pada pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya bisa mengejar pelunasan hutang tersebut. Dikutip dari laman resmi Setcap, pemerintah berhasil mengamankan uang negara senilai 1,2 triliun rupiah dari rekening TPN yang diblokir di Bank Mandiri. Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan menolak upaya peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh PT Timor Putra Nasional terhadap putusan PK Perkara 118 di PN Jakarta Utara terkait kasus pemblokiran uang 1,2 triliun rupiah di Bank Mandiri. Dalam informasi yang dimuat di situs web Mahkamah Agung disebutkan, penolakan atas PK kedua di PT TPN kepada Bank Mandiri dengan Menteri Keuangan dengan nomor register itu diputuskan oleh 3 Majelis Hakim MA pada 13 Desember 2017 dan sudah dikirimkan ke pengadilan pada Juli 2018. Kepala Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kemenko Tio Serafin Siahaan menyebut, baik keputusan Majelis Hakim PK Mahkamah Agung itu bersyukur dengan kemenangan tersebut. Kemenangan yang dicapai pemerintah sampai tingkat PK sudah melalui proses pembuktian dan argumentasi hukum yang sangat kritis. Tajam dan jelas karena kami sangat meyakini dana tersebut memang hak pemerintah, kata Tio dalam keterangannya. Dengan putusan atas permohonan PK ke-7 yang diajukan oleh PT TPN ini, lanjut Tio, maka kemenangan pemerintah sebagai pihak yang berhak atas dana yang sudah disetor ke negara sebesar 1,2 triliun rupiah sudah dikukuhkan. Selain itu, kemenangan atas perkara PT TPN ini menjadikan Kemenko sebagai pemegang hak atas seluruh utang PT TPN kepada pemerintah RI. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Brito. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Sampai jumpa.